Halo Traveler, bertemu lagi di Genshin Impact News. Di video kali ini, Bang Epi akan memberikan informasi seputar dunia Teypad spesial untuk kalian. Dikutip dari Genshin Official, banner Kadera Kajuha dan Klee sudah diposting di Facebook dan Twitter. Banner ini akan hadir di patch 2.8. Adapun hero bintang 4 yang menemaninya adalah Shikanoin Heizo, Ningguang, dan Toma. Shikanoin Heizo adalah karakter baru berelemen Anemo yang akan menjadi daya tarik di banner ini. Untuk banner weapon, Hoyopers Meret Up, Freedom Sword, dan Lost Prayer. Tentu saja ini adalah senjata signature dari Klee dan Kadera Kajuha. Untuk weapon bintang 4, ada The Ali Flash, Mitternat's Vault, The Wind Seed, Favonius, dan Rain Slasher. Sepertinya banner weapon ini akan menjadi banner scam di 2.8. Apakah para traveler akan membadut di banner weapon ini? Kita lihat saja nanti. Skin Diluc akan hadir di 2.8 dan skin akan didiskon 50%. Kalian bisa membelinya di toko Faimon. Sedangkan skin Fizzle akan kalian dapatkan setelah kalian menyelesaikan event terbaru dari perjalanan laut di musim panas. Hoyovers ternyata mulai show off karakter Sumeru. Ada 3 karakter Sumeru yang diposting di Twitter dan Facebook miHoYo. Yang pertama ada Loli berelemen elektro, yaitu adalah Dori dan pengguna senjata Clamor. Yang kedua ada Cole. Dia menggunakan senjata bow dan berelemen dendro. Dan yang terakhir ada Tignari. Dia juga berelemen dendro dan menggunakan senjata bow. Oke, itulah informasi dari dunia Teypad spesial dari channel Heavy Life. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru dari Genshin Impact, jangan lupa like, share, and subscribe. Nice to meet you. See you next time.